kira-kira. I'm here for you. Oke guys, jadi di episode kali ini, sorry banget ya tadi nggak kedengaran suaranya. Jadi kita bakalan coba jalani misi apa namanya? Misi special vehicle, gitu ya. Special vehicle. Nah untuk special vehicle-nya sendiri, kalian udah lihat pertama kan? Kalian aku udah register SEO di perusahaan aku sendiri. Kemudian kita langsung aja nih ya. Kita bisa langsung aja pergi ke PT ya, kita pergi ke PT ini. Tapi buat kalian sebelumnya yang memang apa belum mempunyai mobil ini, kalian bisa langsung lihat videonya ya, karena cuma seminggu nih batasnya. Ini di harga 697 ribu dolar, jadi ada diskonnya menjadi 0 dolar. Jadi kalian bisa langsung dapat aja mobil ini secara gratis dengan melihat link yang udah aku sisipkan di kolom apa? Kolom atas itu ya. Nah, ini sekarang kita langsung ke PT-nya aja. Oke, kita bakalan lihat. Alright guys, kita udah sampai di atas. Sebelumnya untuk masuk ke PT ini jangan lupa untuk there's the boss. Oh, hi. What do you need? Snack ya. Just let me know what you need. Penuhin dulu snack-nya sampai full. Looks like your pockets are full. When you finish what you've got, I'll give you some more. Daripada beli ya kan. Nah, untuk fungsi snack ini sendiri untuk menambah darah ya ketika kalian menjalankan misi-misi berat seperti itu. Jadi kalian nggak meninggal. Are you sure you need more snacks? Kemudian meteorit. Looks like your pockets are full. Kita penuhin lagi. When you finish what you've got, kemudian I'll give you some ESNQS. Are you sure you need more snacks? Kita add lagi guys. Batasnya kayaknya 20 sih ini. Oke, kita penuhin lagi. Ini yang kita penuhin terus sampai kantong kita nggak muat, karena gratis ya. Sampai penuh nih. Looks like your pockets are full. When you finish what you've got, kemudian I'll give you some more. Kita pilih Pegasus. How can oh, Pegasus I help you? Ini ya. Hi there. Oh, bukan Pegasus guys, sorry, salah. Nah ini kita langsung duduk aja guys di sini ya. Kita langsung sit down. Kemudian kita akses laptopnya. Oke, kita login. Nah ini dia vehicle cargo maksudku tadi ya. Jadi ini dia vehicle cargo, kalian bisa pilih aja seperti ini. Kemudian kita tekan search vehicle. Kemudian confirm. Ah ini mid range ya. Nah ini vehicle-nya namanya Tropos Rally. Kalau misalnya mid range ya uangnya kayak sedang-sedang aja gitu. Jadi kita langsung coba ini ya. Jalanin aja misinya. Dan ini lumayan cuan juga, itu sekitar 50.000 ya. 50 ribuan gitu. Jadi enak banget buat kalian farming-farming gitu doang ya kan. Spam farming gitu enak banget pokoknya ya kan. Oke. It looks like this vehicle's been involved in something pretty nasty. Go to the crime scene, pick it up, and bring it into the warehouse. Oke, nanti kita bakal dikasih peta di mana keberadaan mobil tersebut ya. Nah, ini dia, udah langsung kita langsung gerak aja ke lokasi tujuan. By the way, ini mobilnya udah di upgrade ya. Misalnya, jadi memang agak kencang itu. Wah ini lucky sih, karena dekat targetnya. Jadi ya mobilnya. Itu ada polisi di situ, berarti mobilnya itu yang itu tuh. Langsung aja. Langsung ambil aja.
setelah kita ambil, jangan lupa untuk makan snack tadi guys. Jadi itulah kebutuhan snack ya, inventory, kemudian snack. Kalian bisa lihat darahnya penuh balik. Langsung aja kita bawa ke tempat itu juga. Ini repair costnya karena kita tabrak ya, ataupun polisi. Langsung ke sana. Ini seru sih, cuma vehicle-nya tuh lebih seru dari semua misi ya. Ketimbang kalau misalnya spesial vehicle nanti juga keren. Kalau misalnya kargo doang ya susah, itu salah satu. Jadi aku mau nyaranin buat kalian beli kereta di vehicle kargo, maksudnya spesial kargo. Kita putar aja guys, dari belakang ini kayak polisinya kalah kabur ya. Kita udah speed up. Kemalang sana ya. Aduh. Kita bawa ke bidang kita nih. Oke, setelah itu oke seperti ini. Nah kemudian ini kan udah diperbaiki. Setelah diperbaiki kita bisa langsung jual aja seperti ini. We're adding that card to your database. You want to add to the collection? Log back onto SecuroServe at the office. Oke, langsung duduk aja. Kemudian kita modif lagi ya. Nah, ini dia nih. Kita langsung export aja. Ini komisinya $37 ya. Kemudian ini kita pilih aja yang spesialis dealer. Kemudian kita confirm. Okay, let's get it ready. Nah, ini trackernya kita lepas dulu. Okay, so the buyer wants this thing overhauled. Kemudian plate-nya kita ganti. Sure. No one's looking for that. Spray pakai chrome aja. Secondary-nya pakai chrome. Kemudian wheels-nya pakai chrome aja ya, biar lebih keren. Tires-nya juga custom mini smoke. Pakai brown and then confirm. Oke, sudah selesai semuanya dan sekarang kita bakalan ngirim mobilnya ke si ini ya, brokernya. It's all or nothing on this one. The work wasn't cheap. Get the car to the buyer clean. This should be a payday, people. Oke, jadi di sini kita jangan sampai nabrak ya. Kalau misalnya kita nabrak itu kita bakalan apa namanya? Berkurang ya. Nah ini ada berkurang duitnya kan, kayak gitu tuh. Lihat, jadi gimana mungkin kita harus hati-hati guys. Nah, kekurangan duitnya. Boleh gak nampak? Sorry, sorry. Ini udah lagi nih. Nah, ditempatin lagi tuh. Gitu deh. Apa terlalu keren ya? Soalnya ini ada waktu juga sih. Oke,
kita langsung sana dan kita lihat nih lalu lintas aman ya, akan lebih lama. Nah buat adik-adik yang nonton jangan, kalian jangan diru ini ya game ya, tetap lagi nih kalau kehidupan ya tetap hidupan, istilahnya jangan ugal-ugalan, jangan melanggar merah gitu ya. Kita harus melawan. Semua ini juga bannya udah lintas sih. Kalian bisa lihat ya, bannya udah gak stabil lagi. Kayaknya kita harus lawan. Sudah aman. Udah aman. Nah, harus ditutup sih mulutnya. Soalnya ya gitu ya, mengganggu. Ini mobilnya udah aduh. Udah disimpan guys. Nah kalau kita gitu lagi dan ini belakang ada lagi tuh. Kayaknya memang harus dikasih pelajaran guys. Oh enggak. Udah susah. Soalnya banyak udah bocor di tempat ini, duit juga udah kurang. Kurang sendiri ya. Market value ini juga udah kurang. Pernah kempes. Itu rumahnya di atas yang masih defesten kayaknya. Waduh banyak banget nih kita berani. Harus mencari ke sana deh. Oke, ini dia destinasi kita. Saya. Jadi kita dibayar 83.000, lumayan sih. Commission lossnya 10.000 dolar. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Nah setelah ini kalian kan belum bisa lagi nih untuk jalanin misi vehicle kargonya karena dibatasi kan 5 menit sekali gitu. Jadi hal yang paling apa patut kalian lakukan ya kalau misalnya kalian pengen farming uang gitu ya, kalian telepon dulu nih, telepon dulu mekanik buat antar mobil. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll get there as soon as I can. Kemudian kalian bisa langsung ngambil kerjaan aja. Okay, we did it. That one's going on the balance sheet for next quarter. Gak ada salah apa, di gas aja tuh. Ganti stylenya dulu ya. Hari ini kita pakai style ini deh, Anonymous. Kemudian kita bisa langsung VIP worknya itu karena Anonymous kita ambil headhunter ya. Let's go. Oke ini dia target-targetnya. Sekarang kita langsung ini ya, ambil job, assassinate the target. Nah,
karena ini sebelumnya udah pernah aku lakuin di video sebelumnya, jadi kita padai dulu sampai sini. Kalau misalnya kalian penasaran mengenai misi ini sendiri, kalian bisa langsung ya lihat aja video yang udah aku bubuhin di link di atas. Oke, see you in the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.